Allah 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 muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah Kapan terakhir kali kita membuka Al-Qur'anul Al Karim Kapan terakhir kali kita membuka lembaran kitabullah Memahami maknanya, dan kemudian mengamalkannya. Satu-satunya mukjizat yang sampai hari ini tetap dirasakan oleh umat manusia hanya Al-Quranul Karim. Kemana tongkat Nabi Musa? Kemana kehebatan-kehebatan dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa Alaihissalam? kepada Nabi Dawud, kepada Nabi Sulaiman. Mu'jizat-mu'jizat -mu itu hilang bersama perginya Nabi-Nabi tadi. Tapi Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Lau anzalna hadha al-Qur'an ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Andai kata kita turunkan Al-Quran ini kepada gunung kata Allah Niscaya engkau akan mendapatinya tunduk dan terbelah Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Umat Islam di masa kini sangat membutuhkan petunjuk Mereka benar-benar memerlukan arahan Kemana mereka harus pergi apa yang harus mereka lakukan, dan sungguh sangat menyedihkan. Tatkala orang tersesat, sedangkan di depannya ada petunjuk yang mengantarkan dia kepada jalan yang lurus. Kenapa umat Islam harus bingung mengambil sikap, berbuat, bertindak? Umat Islam bingung, apa yang harus mereka lakukan di masa kini. Semua itu bermula karena kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan Inna hadha quran Yahdi lillati hiya aqwam Sesungguhnya ni Quran Menunjukkan kepada jalan yang paling lurus Itu Quran Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quran Al Karim. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas. Syahrul Ramadhan yang diunzila fihi Al-Quran. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran Al-Karim? Buat manusia yang ingin belajar berdagang, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin berpolitik, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin sejarah, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin kaya, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, baca Al-Quranul Karim. Tapi sejatinya, kita benar-benar umat yang tidak tahu diri. Ayat yang pertama kali Allah turunkan itu ikhlas, kita diperintahkan untuk membaca. Iya, betul, kita membaca, tapi apa yang kita baca? Kemana Al-Quranul Karim? Kita lebih suka menonton berita, membaca berita. Menghilangkan waktu-waktu kita untuk sesuatu yang tidak menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Padahal kita tersesat. Allah Jalla Jalaluh mengatakan dalam sebuah hadis Qudsi. Kullukum dalun illa man hadaitu. Kata semua kalian ini tersesat kata Allah. Illa man hadaituh kecuali orang yang aku kasih petunjuk kata Allah. Fastahduni ahdikum. Kalian minta sama aku petunjuk, pasti aku tunjukin jalan yang benar. Kita tiap hari minta ihdina siratal mustaqim. Dan Allah sudah turunkan kitab hidayah untuk kita. Tapi kita tinggalkan. Ma'asyir ikhwah Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 200 juta. Banyak jumlah kita. jauh lebih banyak daripada orang-orang kafir jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak beriman pemerintah kita kebanyakan muslim tentara-tentara kita kebanyakan muslim polisi-polisi kita kebanyakan muslim pejabat-pejabat kita kebanyakan muslim guru-guru kita kebanyakan muslim muslim tapi tatkala mereka meninggalkan Al-Qur'anul Karim Wallah Wujud mereka seperti ketidakadaan mereka Rasul SAW pernah mengadukan kaumnya Orang-orang kafir Quraisy, Penduduk Mekah Wa qala rasul Ya Rabbi Inna qawm ittakhadu hadhal Qur'ana mahjura Nabi mengatakan wahai Rabbku, Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan Azab mereka. Kita menginginkan kemenangan, kita menginginkan kejayaan. Tapi kita tinggalkan Al-Qur'anul Karim. Kalau Allah, Nabi Alaihissalam menekankan kepada kita, kita ingin umat Islam dihormati. Nah, kita ingin tidak ada yang ditindas dari kaum Muslimin. Tapi ternyata kita benar-benar diremehkan oleh orang-orang. Musuh-musuh Islam tahu kekuatan umat Islam itu pada Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca sejarah, tatkala orang-orang Eropa datang ke Timur Tengah, ingin menguasai negeri-negeri Islam, mereka tahu kuncinya Al-Quranul Karim. Apa kata mereka, "Kau buka tudung wanita tutup dengannya Al-Quranul Karim, selesai." hilang kekuatan umat Islam jumlah mereka yang banyak akan seperti buih yang tidak ada bobotnya sama sekali dan itu yang terjadi Nabi saw mengatakan Inna Allah yarfa kitab akwaman wa yadau bihi akhirin ni dengan Al Quran ini kata Rasul saw Allah mengangkat meninggikan derajat orang-orang yang mau menerima Al-Qur'anul Karim. Yang mau mengamalkan Al-Qur'anul Karim Yang yang tidak mau menerima Al-Qur'an Allah rendahkan dia jemaah. Jemaah, mana Qur'an kita? Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, pernahkah terbetik di hati kita, aku ingin tahu. Apa sih yang Allah inginkan dari aku? Buka Al-Baqarah Buka Ali Imran Terus kita buka Oh ternyata Allah ingin ini dari aku Kemarin ribut Masalah Al-Ma'idah 51 iya, Kita harus meributkannya Kita harus menentang mereka yang Mau menghinakan Al-Quranul Al Karim Tapi kita harus tahu Kenapa kita jadi hina Bukan karena tidak mengamalkan Al-Ma'idah 51 Tapi karena tidak mengamalkan Al-Quranul Al Karim Al-Quran itu 6.000 ayat lebih jamaah Bukan satu ayat yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita. Beliau mengatakan idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar Kalau jual beli kalian sistemnya aina, riba Hampir umat Islam tenggelam dalam segala macam riba Di negeri kita Rumahnya riba Mobilnya riba, motornya riba, tempat kerjanya riba. Kalau sistem jual beli kalian ina riba yang terselubung, dan kita merasa bukan riba. Kemana Al-Quran al-Karim? Firman Allah ketika mengumumkan perang kepada orang-orang yang melakukan riba. Ya Allah, Wadharu ma rumah bakiamin riba? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Sama persis dengan perintah kita dilarang memilih pemimpin kafir. Ya ayuhal amanu, la tattakhidul yahudah wa nasara awliya. Sama, kita orang-orang yang beriman dipanggil untuk tidak memilih pemimpin-pemimpin yang kafir. Untuk tidak berteman dengan orang-orang kafir, sebagaimana kita dipanggil untuk meninggalkan riba. Tapi kita meributkan yang ini, yang riba kita biarkan, bahkan kita tenggelam dalam riba itu sendiri. Kalau sistem jual beli kalian ina, wa dan kalian sibuk memegang ekor ekor sapi kalian, sibuk dengan dunia kalian. tum sibuk dengan pertanian kalian, dengan dunia kalian, wa tarak jihad. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Apa yang akan terjadi? Seperti yang kita rasakan sekarang Salatallahu alaikum dhullan Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan Hina kalian Jumlah kalian banyak Tapi hina Sampai kapan? Hanya satu cara Untuk kembali kepada kejayaan Islam hanya ada satu jalan agar umat Islam dihormati lagi. Apa? Hatta Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian. Bukan hanya kembali kepada Al-Ma'idah ayat 51. Perlu kita ingat. Tapi kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Jama? Kalau bukan untuk membimbing hidup kita Kita harus bertanya Apakah kita sudah mengikuti Al-Quranul Karim? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya oleh Tabi'in Oleh Urwah bin Zubair Oleh Al-Aswad bertanya Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sih? Mereka ingin tahu akhlak Nabi alaihi salatu wasallam Jawabnya cuma satu Kana khuluquhul Qur'an Kau mau tahu akhlak Rasul SAW? Kau baca Al-Quranul Al Karim. Aisyah tidak perlu panjang lebar men men menceritakan atau menjelaskan Nabi itu seperti ini, seperti ini. nggak perlu. Semuanya udah ada dalam Al-Quranul Al Karim. Kau tinggal lihat tuh Quran. Dan kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah umat Al-Quran. Aku lu kau واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم